Oke guys, kali ini kita jalan-jalan lagi ya. Jalan-jalan lagi. Kita menuju ke arah mana ini ya? Kiri ya? Jalan Joyoboyo Kalipuro. Oh, kita sudah ada di daerah Kalipuro ya. Terus kita mau kemana ini juga enggak punya tujuan ya guys. Sebenarnya iseng-iseng aja untuk ngisi konten kita ya. Oke, lanjut kita nanti akan ke mana lagi ya. Mudah-mudahan ada tempat yang bisa kita kunjungi ya guys ya. Sehingga bisa buat konten lagi nih. Ini di Kalipuro. Kalipuro. Banyuwangi tentunya. Mana lagi ya? Kita kemana lagi ya? Oke, jangan di skip ya guys ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Dan aktifkan juga loncengnya untuk agar kalian tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Oke, let's go. Ya rekam ya. Oke guys, kita sekarang dihadang oleh palang pintu kereta ya. Kereta apa ini ya? Bukan kereta kencana ya. Kereta berangkat. Di manakah kau kereta? Situ adalah saya. Hati-hati Kang. Ntar kesenggol kereta, mampus lo. Ya Allah, kena prank gua kena prank guys. Gua kira kereta yang gede ya. Gua kira kereta yang gede guys. Ternyata. Terima kasih Lal. Nunggunya lama banget. Pas lewat kucil. Kucing garong. Ampun dah, kena prank gua guys. Oke guys, kita sudah ada di perempatan Taman Sri Tanjung. Itu dia namanya Taman Sri Tanjung ya guys. Oke, kita muter dulu, kita spill Sri Tanjung seperti apa. Kita lihat Sri Tanjung seperti apa. Ini kalau malam tempatnya lebih indah ya guys ya. Nanti malam kita konten di sini. Nanti malam kita konten di sini. Mau kemana Bapak Ibu? Kok bingung kayaknya ya. Oke. Di situ ada anu ya, apa namanya itu? Puja Sera. Puja Seranya di Sri Tanjung ya. Sri Tanjung. Tanjung Banyuwangi di Tanjung. Wah, rupanya ada yang makan bareng gitu ya. Suap-suapin dong Kang. Makan sendiri-sendiri ya Kang.
penampakan Taman Sri Tanjung kalau siang hari. Sana itu apa ya, bangunan apa itu? Kabupaten mungkin. Pendoponya, pendopo bupati ya mungkin. Nah di sini di sebelah kanan. Taman Sri Tanjung, kita muter-muter, kita di sini juga ada pos mudik ya, pos pengamanan Lebaran 2022 Polresta Banyuwangi. Oke, ini kalau kita lurus nanti keluarnya di Taman Blambangan. Jadi cuman jarak sekitaran 100 meter lah dari Taman Sri Tanjung ini, yaitu Taman Blambangan Banyuwangi. Oke, terus kita ke depan. Ini ada Pasar Banyuwangi ya. Di atas ada pelangnya juga Pasar Banyuwangi. Ini kalau malam ramai guys. Kalau malam ramai sampai menutupi jalan ya, yang jualan. Ini kok masih sepi, apa mungkin karena siang ya? Mungkin sore nanti sudah mulai ramai. Pagi malam sama-sama ramai di sini. Jual sayur, jual ikan. Asal tidak jual harga diri ya. Dilarang itu guys. Nah, ini dia Taman Blambangan. Sebelah kanan kita di sini ada Taman Blambangan di Banyuwangi. Oke. Inilah Taman Blambangan Banyuwangi. Nanti ada tulisannya juga di sana, ikon Taman Blambangan Banyuwangi. Kita lihatkan ya. Kita lihat bersama-sama. Oke. My view. Pisang penyet. Kayak apa sih? Nah, ini dia. Bentar lagi ada tulisannya Taman Blambangan Banyuwangi. Kita buka kaca dulu. Buka kaca dulu. Itu dia guys, Taman Blambangan Banyuwangi guys. Itu dia Taman Blambangan Banyuwangi. Ada yang berminat ke sini guys? Silakan berkunjung di sini, tempat yang asik untuk nyantai ya. Ada yang berolahraga, ada juga yang pacaran, ada juga yang bareng keluarganya ya. Rupanya ada yang nyemprot di belakang guys. Tutup hidung semua ini guys, di belakang guys. Nah, nutup hidung semua. Ada yang nyemprot guys. Nyemprot akas. Nah ini dia ya, Taman Blambangannya ya. Di belakang ada yang buang gas ya. Oke. Sampai di sini dulu perjalanan kita hari ini. Nantikan video-video kita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya guys. Selamat tinggal, selamat jalan. Goodbye.